Saat ini kami sedang berada di KBRI Kuwait dalam acara Indonesian Spring Festival 2018. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara KBRI Kuwait dengan diaspora Indonesia yang baru saja dibentuk pada akhir tahun 2017. Dinyatakan resmi dibuka. Iya. Selain tentunya kuliner khas Indonesia, masyarakat di sini juga menantikan tarian dari anak-anak dan juga tentunya musik asli Indonesia yaitu dangdut. Untuk bisa lebih banyak berkreasi, banyak mengenal makanan Indonesia juga, apa yang bisa kita buat kalau misalnya kita berada di negeri orang. Tentu sangat bagus, positif sekali. Sangat bangga dengan embasi dan diaspora. Event yang seperti ini sangat penting ya bagi masyarakat di sini. Yang pertama yaitu untuk menjalin silaturahim semuanya, dan kedua untuk mempromosikan budaya dan khususnya makanan di Indonesia ini. Event ini adalah event yang diselenggarakan oleh masyarakat dan didukung oleh KBRI. Dalam hal ini pemerintah KBRI dan stafnya amat sangat mendukung untuk memajukan khususnya kuliner. Dan juga ini adalah kerinduan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk bukan saja berkumpul tapi menikmati kuliner Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 1000 masyarakat Indonesia dan juga masyarakat asing menikmati festival ini, ada kulineri, ada cultural performance, juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang memang sangat didambakan oleh masyarakat Indonesia. Nampak antusiasme dari mereka. Ini adalah bagian dari program KBRI yang secara terus-menerus melakukan promosi dari semua lini ya. Dan sekarang yang cukup mengembirakan adalah adanya sinergi antara diaspora Indonesia di Kuwait yang forumnya dibentuk tahun lalu oleh KBRI, dan mereka mulai aktif dan dengan ide-ide inisiatif-inisiatif kolaborasi dengan KBRI. Jadi Indonesian Spring Festival ini atas kerjasama Forum Diaspora Indonesia di Kuwait dengan KBRI. Demikian liputan kami dari KBRI Kuwait pada acara Spring Festival 2018. Saya Tangguh Diraharjo melaporkan untuk Kemlu TV. Terima kasih.